Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, jumpa lagi di channel YouTube Tunik and Family. Dan buat teman-teman di sini yang belum klik tombol subscribe, silakan klik tombol subscribe terlebih dahulu dan klik juga tanda loncengnya agar teman-teman mendapatkan notifikasi pada saat video-video terbaru kami upload. Di video kali ini, kita akan membuat puding coklat dengan fla. Berikut adalah bahan-bahannya. Langkah awal, siapkan wadah panci untuk membuat adonan puding, kemudian masukkan agar-agar bubuk. Kemudian, masukkan gula pasir. Masukkan bubuk coklat. Masukkan garam, lalu masukkan susu kental manis. Terakhir, masukkan air putih, kemudian aduk-aduk hingga adonan merata.
Setelah adonan puding mendidih, kemudian jangan lupa untuk menyiapkan cetakan puding. Simpan di dalam kulkas hingga adonan mengeras. Lalu kita akan membuat adonan flan-nya. Langkah pertama adalah siapkan panci untuk membuat adonan tersebut. Kemudian masukkan tepung maizena. Masukkan gula pasir, masukkan vanili cair, masukkan susu cair, kemudian aduk-aduk adonan flan hingga merata. Keluarkan puding dari kulkas, kemudian kita potong-potong.
Tambahkan fla di atas puding, kemudian sajikan selagi dingin. Demikianlah video kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Jumpa lagi di video-video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.